Diduga akibat arus pendek listrik, sebuah rumah yang ditinggal pemiliknya liburan di daerah Tanjung Saba, Kota Padang, Sumatera Barat, ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Api dengan cepat membesar dan meludeskan sebuah rumah warga di kawasan padat penduduk Tanjung Saba, Kota Padang, Sumatera Barat. Diduga api berasal dari korsleting listrik di bagian belakang rumah. Warga panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Banyak material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Api baru bisa dipadamkan 1 jam setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena pemilik rumah sedang berlibur, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.